Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita nak hijrah apa ni tuan-tuan dalam bentuk kita sekarang ni? Saya nak sentuh 6 benda yang Allah suruh kita buat. Bila kita dah sampai tahap tertentu, 6 benda ni kena fikir, 6 benda ni kita kena buat. Yang pertamanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, yang dihormati yang berhormat Dr. Rafif bin Bahardin, Adun Seberang Jaya, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak hijrah apa? Tiap-tiap tahun duk ceramah lah buat hijrah. Saya nak ceramah ni pun duk fikir, apalah aku nak kata. Hak mai dengar ceramah ni berpuluh-puluh tahun dah. Duk mengaji, duk dengar ceramah, duk dengar kuliah macam-macam. Macam baru ni lah ada pengurusi masjid mai mengadu, dia kata, "Ustaz oi, mintalah ada orang ustaz lain ganti arwah ustaz tu, dia tak ada dah. Dia duk mengajak kami 25 tahun. Ni tak ada dah, meninggal pula dah, gantilah ustaz lain pula." Kita kata pula, "Hampa mengaji dengan dia 25 tahun, takkan seorang tak boleh jadi ustaz?" Kan? Nak panggil ustaz apa lagi, hampa boleh jadi ustaz. Tuan-tuan hak depan saya ni, semua boleh jadi ustaz belakang dah. Ustaz hak mengajak kita mengaji di Mesir pun 7 tahun, 5 tahun. Tuan-tuan duk mengaji di masjid ni 30 tahun. 16 tahun usia masjid kita ni lagi alim daripada ustaz yang mengajar. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita nak hijrah apa ni tuan-tuan dalam bentuk kita sekarang ni? Saya nak sentuh 6 benda yang Allah suruh kita buat. Bila kita dah sampai tahap tertentu, 6 benda ni kena fikir, 6 benda ni kita kena buat. Yang pertamanya apa? An ashkura ni'mataka. Yang pertama, Allah Ta'ala suruh kita menjadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang Allah bagi kepada kita. Jadi orang yang ingat pada Allah, jadi yang bersyukur pada Allah. Saya naik tangga masjid tadi, tengok-tengok ada dua sahabat kita hak cacat penglihatan tadi, tak nampak, duduk sembahyang dua orang belakang. Lepas tu habis saya sembahyang, saya turun, mereka pun turun. Saya tengok dekat kasut dia ada tongkat, tongkat lipat dia tu, dia buh kat kasut dia. Maknanya orang tahu tu kasut dia, dia ada masalah penglihatan, dia tak nampak. Kalaulah dah bubuh tongkat lagu tu pun kasut dia kena rembat, tak tahu nak abang tuan-tuan jenis mangkak wal hayum tu ni tuan-tuan ni. Kalaulah dia dah buat isyarat tu kasut dia, dia tak nampak. Kalau ada orang pergi rembat kasut dia tu, memang tuan-tuan tu yang tu tak tahu nak kata apa lah. Nah, teruk betul-betul lah. Tapi dalam keadaan dia tak nampak, dia main sembahyang, Allah. Tanya pada kita ni, aku hak celek, hak terang benderang ni pun kadang-kadang gagal main masjid. Dia yang tak nampak boleh main. Betul tuan-tuan. Hati kita tu nak ingat pada Allah, nak bersyukur pada Allah ataupun tidak. Allahu akbar ni, hak mari ni cuba tengok tuan-tuan. Yang gaut pun ramai. Gaut mai. Tadi ada hamba Allah tu, saya ni sakit saraf tuan. Mai tuan-tuan. Ada hak kencing tak lawas. Mai. Pasal apa? Aku nak menjadi hamba Allah yang bersyukur.
Nombor satu, Allah Ta'ala sebut kepada kita, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, kata Allah. Jadikanlah aku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku hamba engkau yang bersyukur pada engkau atas nikmat yang kau berikan kepada aku. Kalau dia yang mata tak nampak ni pun tuan-tuan, hati ni berkenan ke masjid, dia bersyukur tuan-tuan. Kita bukan setakat mata elok, kereta ada, motor ada, geret ada. Apa yang menghalang kita lagi tuan-tuan untuk jadi hamba Allah yang bersyukur? Kadang-kadang kita duk baca TikTok ni berjam-jam sehari. Sekarang yang tak laku Facebook kurang laku. Sekarang semua orang beralih pada TikTok sekarang ni. Ni cuba tengok anak-anak muda ramai main malam ni. Semua kaki TikTok ni. Kaki stopper belakang ni tak ada. Kaki Ryan Bakery semua ni, pisang semua. Aduh, jedak-jeduk ketak-ketik depa semua ni. Kalau kita gunakan TikTok untuk dakwah, tuan-tuan tengok. Anak-anak muda bila kita kempen, malam ni ada ceramah, depa duduk depan. Macam satu masjid di Greek baru ni saya pergi, lebih daripada 60% yang datang malam tu semua anak muda. Rupanya geng TikTok. Pasal hak mai ceramah tu pun ustaz TikTok. Dia berkaki TikTok je. Hak mari tu pun sama waktu dengan dia. Dah, pasal masjid tu tuan-tuan, dia orang buat kempen sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Buat kempen, anak-anak muda datang banyak tuan-tuan. Jom, masjid kita ni masjid aktif, jatuh kuasa aktif. Kita buat kempen Sabtu Ahad sembahyang subuh ramai macam sembahyang Jumaat. Biar anak-anak muda kita penuh dalam masjid kita ni. Apa cara dia nak buat? Pengurusi masjid pun kena main TikTok juga tuan-tuan. Buat ketak-ketir juga dia pun kena buat juga tuan-tuan. Di Melaka saya pergi satu masjid, depa buat kempen. Siapa anak-anak muda yang datang sembahyang berjemaah subuh setiap pagi selama 40 hari non-stop dapat hadiah basikal. Subhanallah. Orang tua pun minta. Saya tak dapat kan? Dia pun sibuk tanya. Pakat mari tuan-tuan. Ada orang yang ada duit, dia jadi hamba Allah yang bersyukur, dia pulangkan balik rezeki yang Allah bagi tu, dia buat program macam kita ni. Ada orang yang bersyukur kepada Allah, bila dapat suatu nikmat dia kongsi pada orang. Ada orang yang jadi hamba Allah yang bersyukur, dia jadi orang yang tambahkan ibadat dalam kehidupan seharian dia. Itulah makna bersyukur. Bersyukur bukan makna alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu lafaz. Lafaz bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur maknanya kau tambahkan ibadat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukur, aku tambah lagi. Maknanya apa? Kalau kau tambah ibadat, aku tambah lagi nikmat untuk kau. Allah bagi pada kita nikmat macam-macam. Nikmat apa ustaz? Nikmat hidup. Nikmat hidup dalam dunia. Tu nikmat. Jadi ada orang yang tak reti nak bersyukur. Dia kata, ustaz, saya tak pernah pun minta Allah jadikan saya. Tuan-tuan boleh sangka tak? Ada orang cakap, ustaz, saya tak pernah minta Allah jadikan saya. Kemudian Allah jadikan saya, bila saya buat dosa, saya kena masuk neraka. Siapa suruh Allah jadikan saya? Ni pertanyaan orang zaman sekarang. Saya tak pernah minta pun dijadikan. Kemudian bila saya dijadikan, Allah turunkan hukum menyusahkan hidup saya. Dia ni tuan-tuan tak pernahnya bersyukur. Dia dilahirkan sebagai sebaik-baik makhluk atas muka bumi. Cuba kita bersyukur tuan-tuan jadi sebaik-baik makhluk. Ada makhluk yang tak pernah tengok bintang dan matahari dan bulan. Nama dia babi. Tengkok pun tak ada, duduk tunduk je lah. Ada binatang yang tak pernah rasa mimpi pun. Nama dia semut. Sebab semut tak pernah tidur. Tapi manusia dapat segala-galanya. Mimpi. Tengah kuliah maghrib pun dia mimpi. Lepas tu duduk menyandar kat tiang, rupa tidur. Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia.
Tapi berapa ramai yang bersyukur lepas bangun daripada tidur? Alhamdulillahillazi ahyana. Berapa ramai yang bersyukur? Ya Allah, terima kasihlah kau bagi aku hidup selepas aku mati ini, ya Allah. Oi, selepas aku tidur, ya Allah. Oi. Maka tanda bersyukur selepas tidur itu apa? Sembahyang subuh. Sembahyang subuh, adik-adik, oi. Kunci jam 5:30 bangun. Handphone kita ada dua. Handphone ada dua. Dua-dua kunci 5:30 aku nak sembahyang subuh. Kadang-kadang kita tak mau nak kunci handphone kita ni jam 5:30. Tapi kalau nak pergi rombongan, dan pula kunci pukul 3 pagi. Satu family kunci jam. Oi, jangan lupa oi, kunci jam tak sedap. Pasal nak pergi rombongan, rombongan Cik Kiah kesukaan Kemanuel. Tapi tak ada pula bising, oi, kunci jam, besok sembahyang subuh. Yang tu jarang kita dengar, tuan. Hijrah tahun ini kita buat. Itulah nama dia hijrah. Jadi hamba Allah yang bersyukur. Salah satu tanda bersyukur ialah sedekah. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta siapa-siapa yang bersedekah. Awal-awal dalam surah Al-Baqarah ada sebut dah, mimma razaqnahum yunfiqun. Awal-awal dalam surah Al-Baqarah sebut ciri orang bertakwa ialah bersedekah. Dan dalam surah Al-Munafiqun Allah Ta'ala sebut orang yang nak mati dia minta pada Allah panjang umur, buat siapa? Nak sedekah. Awal surah Al-Baqarah kata tanda orang bertakwa ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada pemberian yang Allah bagi dekat dia, dia pas balik ke orang lain, dia sedekah balik ke orang lain. Dalam surah Al-Munafiqun pula, akhir mayat, akhir orang nak mati, nyawa dia sebelum dia dicabut, dia minta pada Allah, tolonglah panjangkan umur saya, saya nak sedekah. Habis tu kita ni yang sekarang ni tengah duk hidup ni, macam mana tak boleh nak sedekah? Tengok naik tangga tu ada 3-4 tabung masjid masuk pergi. Tabung khairat ada, tabung pengajian ada, tabung masjid ada. Masuk bubuh RM1. Jadi tu pun RM1. Muka agung pakai spek Allah nayau. Muka contang. Hak tu dia bubuh dalam masjid, tuan-tuan. Hak tak laku di kedai, dia buang atas masjid. Apa kejadah ni? Mungkin dengan sebab kita ni, ya, doktor ada forum malam ni, silakan doktor. Baik, mungkin tuan-tuan, yang kita duk sedekah dekat masjid tu, satu hari wang itulah yang duk tolong kita. Apa dia, Ustaz? Wang kematian. Tuan-tuan ingat sekarang nak uruskan mati muka. Harga telok pun mahal, harga urus mati pun mahal. Macam tempat saya tu, harga kubur lain. Harga tanah. Harga tanah kubur tu lain. Kalau mati tanya pula, nak tanah bahagian mana? Corner lot and lot? Tak ada lot. Tak ada lot macam mana? Tak ada lot dalam ni lah. Tapi kalau nak macam kalau nak kata nak riuh, tepi jalan ada lagi. Astagfirullahalazim, tuan. Dia kata kalau kubur tu nak riuh, tepi jalan betul-betul jalan nak riuh, taklah sunyi kan. Elok tak. Dia ingat rumah macam beli rumah kan, tak beli kubur ni. Yang tu saja 700.5, hak tepi jalan 1500. Tuan-tuan oi, kena simpan duit dah. Belum masuk kapan lagi. Van jenazah lagi. Belum masuk lagi tuan-tuan upah mandi mayat. Tak ada duit ya nak. Tengok-tengok masjid yang uruskan. Masjid pi ambil jenazah, pi mandi kat belakang tu. Waris tanya, berapa nak bayar? Masjid sedekah untuk arwah. Dah pergi balik. Pahala hak guna tadi sedekah je sampai pahalanya pada tuan-tuan yang duk sumbang. Kita tak tahu pun siapa mati, kita tak tahu pun siapa yang nak diuruskan, kita tak tahu. Saya pi mana-mana pun tuan-tuan, tak tahu bila orang baca baik data saya tu, saya lemah. Saya bukannya apa suka, sebab tu bila orang baca baik data saya, saya buat-buat baca Facebook ke apa kan. Saya malu nak baca.
Susah duk baca, saya tak ada apa. Yang tuan-tuan duk tengok dalam Wikipedia lah, Google lah, Ustaz Kazim ni apa semua itu, bukan saya tulis, saya pun tak tahu siapa tulis. Wikipedia tulis cerita pasal Ustaz Kazim ni, anugerah sana, anugerah sini, ceramah sana, ceramah sini, tak mahu, tak mahu, tak mahu. Tapi yang saya nak habaq pada tuan-tuan, betapa pentingnya yang dikatakan bersyukur. Salah satunya tadi saya sebut sedekah. Salah satunya tadi ialah zakat. Sebab saya kata tadi, kita tak tahu ke mana saluran dan haluan perginya sedekah kita tadi itu. Yang pentingnya dia akan jadi subur. Saya belajar di Mahat Tahfiz Al-Quran. Saya dapat allowance RM250 sebulan. Allowance ini datangnya daripada zakat. Masa tu bawah kerajaan negeri, bawah Majlis Agama Islam Perak, kami pelajar-pelajar tahfiz ni dapat allowance RM250 sebulan. Kata dekat mak saya, mak tu saya bagi duit lah, cek dapat duit lah. RM100 duit poket, RM150 duit makan. Cukup lah sebulan allowance. RM100 pun nak beli ubat gigi ke, sabun ke, sikat ke apa ke. RM150 duit makan, 3 kali sehari. Dari mana saya dapat duit tu? Daripada duit zakat, orang duk sedekah, orang duk bayar apa semua tu, jabat zakat bagi ni. Habis mengaji tuan-tuan weh. Belajar-belajar sambung. Sekarang apa saya buat? Sekarang saya ceramah. Sejak bila Ustaz ceramah? Sejak tahun 90. Lah 2022. Lah 1444. Banyak 4. Berapa dah Ustaz mengajar? Tak tahu. Facebook saya taklah ramai. Dalam 2 juta. Followers dia 2 juta. TikTok pun tak ramai. Dalam 1.2 juta. Okey. Yang orang dah tengok YouTube Ustaz berapa? Tak tahu. Saya pun tak nak kira. Kalau kira pun kalkulator tu pecah. Negeri mana yang Ustaz pergi? Janganlah sebut negeri mana yang dah pi. Sebutlah negeri mana yang tak pi lagi. Ceramah di mana? Indonesia biasa, Singapura biasa, Brunei pergi, Thailand pergi, Kemboja pergi, Vietnam pergi. Ceramah di Jepun, ya. Ceramah di Korea, Korea belum. Ceramah di China, ya. Ceramah di Mesir, ya. Arab Saudi, ya. Ceramah di Jordan, ya. Syria, ya. Woi, banyak. Banyaklah pahala Ustaz. Tak ah, pahala saya tak banyak. Tapi yang banyaknya ialah pahala orang yang bayar zakat, pahala orang yang sedekah, dan sedekah itu disalurkan pada kami pelajar-pelajar tahfiz. Walaupun tuan-tuan tak ceramah, walaupun tuan-tuan tak bagi kuliah, pahalanya sampai pada tuan-tuan. Masya Allah. Sebab tu saya kata tadi, kita tak tahu ke mana pinya sedekah kita. Yang pentingnya aku sedekah dulu. Kalaulah ikhlas, Allah salurkan pada tempatnya, kena pada orangnya, Masya Allah. Walaupun kita dah mati, pahala sumbangan kita, ilmu yang dimanfaatkan, sampai kiamat kita masih merasa. Sebab tu tuan-tuan, jadilah hamba Allah yang bersyukur. Jangan kedekut. Ada yang kedekut pada diri dia sendiri. Habis-habis sembahyang, jalan terus. Doa pun tidak, zikir pun tidak. Apa salahnya lepas sembahyang duduk sekejap, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak boleh tak? Nabi tak buat. Tak apa. Lepas sembahyang pergi mana? Depan tu ada burger tak? Lepak kedai burger. Nabi tak pernah makan burger. Dia burger tak termasuk dalam ibadat. Pelotaan tak termasuk. Makan minum pun ibadat bah. Baca bismillah, cari makanan yang halal, ibadat bah. Ibadat bah tu makan tu. Makan benda haram dosa, makan benda halal pahala. Macam mana hang kata makan bukan ibadat pula? Nabi tak nak makan burger. Muntah balik. Oh pula halal. Atau tak apa halal. Serupalah zikir lepas sembahyang halal. Bukannya berdosa, harus silakan. Hang nak tolong pada diri hang sendiri pun hang kedekut. Astagfirullahalazim.
Jom tuan-tuan, kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Macam Nabi Muhammad, semayang malam elok semua bersyukur je, elok daripada tabung. Pandai tuan-tuan, Allah memang dia ajak kita jadi hamba Allah yang bersyukur tuan-tuan. Saya ni, tapi kita cakap macam tu jadi salah, jadi riak ke, jadi tapi jadi macam tak ikhlas pula. Tak, saya nak cakap tuan-tuan, jangan kita ni bimbang dengan rezeki. Allah tu maha kaya. Yang duk bagi rezeki pada kita tu, yang maha kaya, ghaniyun hamidun, dahlah kaya, terpuji pula. Takkannya Tuhan ni jadi papa bila dia balas apa yang kita buat. Sebab tu jangan takut, bagi. Dua hari lepas saya ceramah di Gemas, Negeri Sembilan. Malam tadi saya ceramah di apa nama, Sungai Petani. Malam ni dengan tuan-tuan, malam besok mana tu lupa lah. Jadi bila saya parking kereta dekat garaj di Gemas masjid tu, sebelah dia tu orang meniaga aiskrim, perempuan meniaga, makcik meniaga. Sebelah makcik tu pula orang meniaga nugget, apa nama, fishball, fish cake, hak duk goreng-goreng, duk cecah dengan sos pula. Saya pun pi dekat peniaga aiskrim tu, kak peniaga aiskrim buat sendiri ke apa? Dah, kak ni apa nama, franchise. Saya nak yang coklat. Dia pun potong-potong-potong, buhlah mangkuk kertas. Saya pun makan. Boleh agak sedap juga lah. Tiba-tiba budak kecil perempuan mai nak salam, umur 2-3 tahun kot. Saya ambil, saya pergi kat dia. Seronok berlari kat mak dah. Saya kata kat budak-budak, mai, siapa nak aiskrim free mai? Beratok. Kak, bayar semua hak beratok. Siapa yang nak nugget free, pergi beratok. Beratok pula. Habis ceramah, saya tanya dekat PA saya, dah bayar dah duit makcik diorang? Dah. Cukup tak duit? Bagi-bagi, tak cukup malu saya. Cukup-cukup-cukup, tak? 300 yang tak banyak. Saya pun malam tu pi Melaka pula, sebab pagi besoknya Jumaat saya ceramah di Melaka. Sampai di Melaka pukul 1 pagi, buka baju, buka seluar, pakai kain pelikat. Besok paginya tu tuan-tuan, tukar seluar lain pula, nak pi Masjid Negeri Melaka, nak lipat seluar hak kotor malam ni, bos bagian tempat, jangan campur hak dengan hak bersih. Tarik poket, buat keluar sekeping, tarik, buat keluar sampul surat, tarik poket. Hak semalam ni, orang-orang lepas habis ceramah tu, orang ni salam bagi duit, orang ni salam bagi duit, orang ni salam bagi sampul. Yang orang bersalam bagi sampul tu, bila saya kira pagi tu, lagi banyak daripada sedekah pakcik aiskrim tu. Sebab tu jangan takut tuan-tuan. Kalau kita jadi hamba Allah yang bersyukur, Allah tambah pada kita. Tuan-tuan baca Quran, Allah tambah sihat pada kita. Saya ingat tuan-tuan, bila saya duduk, saya mula menghafaz Quran umur saya 18 tahun, 19 tahun. Tua lah, banyak dosa baru nak hafaz Quran. Saya hafaz 2 minggu, saya demam. Demam. Ustaz saya tu mai dalam asrama. Demam lah. Demam lah. Banyak dosa. Sebab tu demam. Tangguk pula nak kata apa? Kita dah tua-tua bangka ni, baru nak pakai Quran. Quran tu cahaya. Hang tu banyak kotak tu dia buang demam tu. Tak kata apa. Ustaz kata apa betul. Bangun. Pergi ambil wuduk, pergi baca Quran. Dia kata Al-Quran tu ubat. Kalau hang sakit, bila hang baca, lagi hang jadi sihat. Saya terfikir apa hak dia kata tu sampai sekarang tuan-tuan. Al-Quran itu syifaun wa rahmah, ubat dan rahmat. Tapi berapa banyak bila orang sakit tak baca Quran. Sedangkan ubat tu Quran tu. Jom tuan-tuan, lepas ni bila kita sakit, pegang Quran. Baca Quran. Ini pening kepala. TikTok tak pening.
Nampak demam ke dia? Oh, demam. Duduk baca Facebook ni. Dah. Cuba hang tinggal sebelah sat Facebook tu. Hang letak Quran, baca Quran. Itu tandanya orang bersyukur. Apatah lagi kalau tengah sihat. Sebelum tidur Al-Mulk, lepas subuh Waqi'ah, lepas maghrib Yasin, tak pernah miss tiga surah ni. Paling-paling komand pun tuan-tuan, kita baca tiga kul sebelum kita tidur, supaya tidur kita tu perkataan terakhir yang kita sebut ialah ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi nombor satu, hijrah kita tahun ini, aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Allah bagi kita isteri, syukur. Jangan duk tengok isteri orang, mana dia jumpa lem dapatkan dia. Tengok isteri sendiri pula, aku silap jumpa hari ni. Aduh, alignment lari, balancing out. Aduh, silap cakap macam tu tuan-tuan. Bila kita tengok isteri kita, alhamdulillah, terima kasih ya Allah kau bagi isteri seorang kat aku. Serupalah akak-akak, oi, bila kita tengok suami kita halus. Halus lelaki kita naik motor bongkok. Okey. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih bagi seorang suami ya Allah, terima kasih ya Allah. Tengok anak-anak ya Allah, syukur ya Allah bagi aku anak ya Allah, syukur ya Allah. Tapi masalah kita pasal kita tak fikir benda-benda tu. Kita rasa tak cukup, tak kena, tak betul, tersilap. Mak bukan nak sangat dengan pak hang tu. Tahu macam mana tu boleh menikah. Mak cakap macam tu, tak nak tak nak pun anak 9. Dalam tak nak tu. Saya bila saya tengok ni, meja ni, bonjol meja ni. Saya tengok ada satu perempuan datang jumpa saya. Tinggi meja tu. Ni, tinggi ni. Ni. Umur 57 orang. Tinggi tu. Kita tinggi 170, 169. 5 kaki 6 inci. Dia berapa kaki? 2 kaki. Kita pun 2 kaki. Tapi tinggi ni. Nak cakap dengan dia tu kena duduk macam ni. Ha, baru boleh cakap dia. 57. Belum kahwin. Saya tanya dia, ada orang minta tak? Dulu masa muda ada. Orang sama tinggi dengan akak ke orang normal? Dua-dua ada. Hak normal pun ada. Hak sama pendek dengan akak pun ada. Saya malas sebut pendek, dia sebut tak apa. Tapi ustaz jangan terkejut lah. Kenapa? Kak kau orang Melayu. Oh, tapi nampak muka macam Melayu. Oh, itulah. Dah duduk dengan orang Melayu lama jadi Melayu. Kak orang mana? Saya, kak orang Chah. Oh, Chah Yanu Alip. Oh. Macam mana jadi pada Chah Yanu Alip boleh orang Melayu pula? Sebab saya masa mak kak mengandung, Tok Bomo mereka kata, anak yang dikandung tu sial. Jangan belah, pergi bagi kat orang lain. Jadi sah-sah kata beranak je, mak ni percaya, pergi bagi kat orang Melayu. Tapi mak kak, mak angkat tu, dia kata, hang, hang ni anak aku. Pasal bila pergi sekolah, orang duk ejek, orang duk ejek, pendek satu, mata sepek satu. Balik teriak, dia kata mak, mereka duk kata, cik orang duk siapa cik, dah hang-hang tu anak mak, tu dia kira mereka tu. Saya pegang cakap mak saya, ustaz, bila dia sakit nak mati baru dia abang. Hang tu anak angkat aku. Hang bukan orang Melayu. Mak dia mati, mak angkat dia mati, dia pergi cari balik keluarga dia. Jumpa abang sulung dia. Dia tanya abang, kenapa bila saya dilahirkan, mak ayah bagi kat orang lain? Dia kata sebab bomo kata hang sial. Jadi kami tak nak belah. Dia kata tak apa, nak tanya yang tu ya. Nak tanya yang tu ya, dia pun balik. Balik. Dia mai jumpa saya. Saya tanya, kak menyesal ke tak tinggal dengan mak pak kandung? Kak menyesal ke 7 beradik kak tak ambil kak sebagai adik beradik? Tak menyesal? Saya bersyukur saya jadi kerdil. Saya bersyukur saya jadi pendek. Dengan sebab saya kerdil, dengan sebab saya pendek, orang tak nak kat saya, orang bagi dekat keluarga Islam. Saya dapat Islam, ustaz.
Kalaulah saya tak kerdil Ustaz, saya normal macam orang lain, saya pun tak tahu sekarang agama saya apa. Saya tak nak kecil hati Ustaz, sebab Islam lagi mahal daripada yang lain. Alhamdulillah Ustaz, syukur dengan Ustaz saya jadi orang Islam Ustaz. Ni dia tuan-tuan yang kata bersyukur di sebalik hikmah. Sebab tu kita tak tahu apa benda sebenarnya yang Tuhan nak bagi pada kita, kita tak tahu. Tadi Dr. YB dia tanya, Ustaz sihat? 60-70% on off. Kadang dia sihat, kadang dia tak sihat. Dia ikut suka dia. Ni, saya tunjuk kat Dr. YB tadi. Saya kata ni dia kulit saya ni sebagai contoh lah ni. Sini hitam, sini hitam. Dia kata luka ke Ustaz? Dia macam orang garis, duduk sesaja orang garis, duduk sesaja orang garis jadi luka, meleleh darah. Sagi pergi minyak gamat, pergi plaster, lama-lama jadi macam tu. Ustaz garu ke apa? Tak. Dia nak jadi-jadi, kadang jadi kat badan, kadang jadi kat paha, kadang jadi kat muka. Sakit tuan-tuan ni. Ni nak hilang paruk ni mau bulan pula. Kena kencing manis pula, lebuk tuan-tuan. Ustaz dah buat biopsi, dia tanya tadi. Biopsi dah buat, IMR dah buat. IMR ni bukannya masuk MRI tu. IMR ni Institute Malaysia Research ni tuan-tuan. Masuk dalam Institut Penyelidikan Malaysia. Cek kulit ni, cek kuku ni, cek apa nama, rambut ni cek, darah cek. Kulit ni dia berkikih tuan-tuan. Nak tahu apa penyakit ni. Subhanallah. Tuan-tuan ingat saya tak jumpa doktor ke? Ada pula ustaz pergi buat react pula. Ustaz Ghazil ni dia duk percaya bomoh. Dia tak jumpa peluh otak, aku tak jumpa. Kita pun habis duit macam-macam benda dah, nak buat apa hang buatlah. Ambil darah ke, ambil daging ke, ambil isi ke. Isi saya pun dia tarik tuan-tuan panjang tu, tarik buat keluar. Aduh, ingat tak sakit? Aduh 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 aduh, mana nahan. Ubat apa nama, bios dia tak jalan. Tak, doktor kata, aduh sakit doktor, sakit sakit sakit. Tadi you cakap sudah tak sakit, sekarang sakit. Tak apa ustaz, kita teruskan juga. Teruskanlah. Jahit mentah-mentah tuan-tuan. Buat janji, saya tahu apa penyakit saya. Adakah saya nak marah pada Tuhan? Tak. Saya bersyukur lagi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah hapuskan dosa saya. Kalau saya sabar dan redha, Allah naikkan darjat saya. Kalau saya syukur dengan ujian ini tuan-tuan, Allah hapuskan dosa-dosa saya. Mudah-mudahan Allah hapuskanlah. Ya Allah, jangan merungut, duk buat kerja. InsyaAllah tuan-tuan. Nombor satu, jadi hamba Allah yang bersyukur. Allah bagi rezeki pun syukur, Allah tak bagi pun tak apa, Allah bagi nikmat pun tak apa, Allah tarik balik nikmat pun tak apa. Aku syukur kepada Allah, ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Tu nama dia apa? Hikmah. Allah bagi dekat akak tadi kerdil, umur dia 57 tahun sekarang, suami tak ada, anak tak ada, pendek pula. Tapi Allah bagi dekat dia Islam, lagi mahal daripada segala nikmat yang ada dalam dunia ni. Satu. Yang kedua, apa yang kita nak bersyukur tuan-tuan? Apa yang kita nak hijrah sempena dengan tahun 1444 ni tuan-tuan? Yang keduanya, wa'ala waliday, jadilah kamu bersyukur pada dua mak bapak kamu. Jadilah kita orang yang jangan lupa dengan mak bapak kita. Masjid tuan-tuan 2006, sekolah saya pun 2006. Sama remaja masjid kita. Sekolah saya pun remaja dah, baru akhir balik 16 tahun. Serupa dengan masjid kita, baru akhir balik 16 tahun. Tapi sepanjang 16 tahun, macam-macam pengalaman di masjid tuan-tuan. Sepanjang 16 tahun saya buka sekolah, macam-macam pengalaman saya jumpa di sekolah saya. Apa yang saya jumpa? Berkenaan dengan mak bapak. Sebab apa? Sebab di sekolah saya, saya jaga orang-orang tua. Wartawan tanya pada saya, Ustaz, kenapa Ustaz susah payah jaga orang tua? Sebab saya tak ada ayah. Ayah saya meninggal tahun 73, saya lahir tahun 72.
8 bulan saya hidup, bapak saya meninggal. Saya tak sempat jumpa bapak. Jadi saya nak cari pahala, nak cover balik pahala kepada ayah saya, saya bela orang tua-tua. Mak saya meninggal 2011, tak sempat nak jaga dia, sibuk duk ceramah mana-mana. Mak sakit, tak sempat nak bela. Saya bela orang tua-tua supaya pahala dia macam saya bela mak saya sendiri. Sebab tu saya bela. Tapi apa yang saya jumpa? Yang saya jumpa ialah anak-anak yang tak nak bela mak bapak dia. Yang tu saya jumpa, tuan-tuan. Macam mana ustaz boleh jumpa? Saya pesan pada tuan-tuan, jaga otak elok-elok. Jaga akal elok-elok. Sebab bila kita gila, tak ada siapa anak nak belah. Sungguhan, tuan-tuan. Sedih, oh tuan-tuan, tengok orang yang ada makan ubat. Tak makan ubat, gelak seorang-seorang. Sedih, tuan-tuan, tengok makcik jalan pakai kembang duk. Dia tak sihat. Tapi anak-anak tak mau belah. Bila kita hantar ke hospital, hospital telefon, dia pun tak mau ambil. Saya telefon dia ni, mak hampa sakit, mainlah tengok. Ustaz pergi hantar rumah orang tua-tua, kami tak mau belah mak kami. Sebab mak dia tak apa nak sihat mental. Satu jenis tu. Nombor dua, jenis apa yang tak nak bela mak pak? Sebab mak pak dah tak ada apa. Mak sayang anak, bapak sayang anak. Apa dia buat? Dia bagi siap-siap dekat harta dekat anak-anak dia. Abdul Wahab dapat ni, Abdul Wahib dapat ni, Abdul Wahub dapat tu. Jadi dia kata, saya ni tak ada apa, Ustaz. Barang mah isteri saya orang bagi kat depa semua, tak ada apa lah kita, Ustaz. Rumah yang tu pun bagi kat anak yang tua. Rumah hak nombor ni dekat dengan Taman Sembilang tu, Ustaz, bagi anak hak nombor tiga. Tu yang ni nombor satu ni, nombor satu saya bagi rumah ni sekarang lah. Sementara duk hidup ni, Ustaz, tumpang rumah dia lesat dulu, tapi geran semua nama dia lah. Bila tuan-tuan dah bagi semua harta tuan-tuan, tak ada apa. Anak-anak ni, tuan-tuan, ada kes dia gadai rumah kita tu. Menantu gadai, tuan-tuan, sampai kena rampas dengan lelong, kena sita dengan bank. Bawa beg laki bini mai jumpa, dia kata, Ustaz, ada pondok. Sementara nak hidup dalam dunia, Ustaz, tinggal kat pondok Ustaz dululah. Saya tanya, rumah abang pergi mana? Anak-anak semua dah habis semua, Ustaz. Dia pergi jual, makcik tak ada apa nak duduk. Sebab tu saya nasihat pada abang-abang ni, yang mana ada rumah, ada harta, ada duit pada abang-abang, simpan, Ustaz. Kok-kok dengan tu lah anak duduk balik tengok. Simpan sikit, lepas mati baru faraid. Kok-kok dengan adanya rumah kita, barang mah kita, duit kita tu, anak pada KL, jam-jam pun balik juga. Pasal duk teringat benda tu. Kalau tuan-tuan ni tak ada apa ni, tobat lahum lah. Yang tu banyak saya jumpa tuan-tuan. Bukan semualah, tapi duk ada. Dia tak peduli dah, sebab mak dia tak ada apa. Yang mak bapak ni duk rasa sayang lah. InsyaAllah, Ustaz, lepas saya mati, anak-anak tak berebut, Ustaz. Memang tak berebut. Lahamai pondok saya berebut pondok dengan walai pula. Anak hang memang tak berebut dah. Yang berebut hang pondok 20, yang minta 10. Merayu-rayu tak ada rumah. Jom tuan-tuan, kita yang mana ada masih mak bapak ni, hijrah lah tuan-tuan. Tambah-tambah kita dah tua. Mak kita 84, kita 60. Sama-sama tak larak lah, sama-sama gout, sama-sama kencing manis. Cabaran untuk kita. Kita opa, kita tok wan, dan kita masih ada mak bapak. Kadang-kadang kita rasa susah bela orang tua. Ayah orang tua ni dia tahu tak, mak tak kenal dengan dia. Kita buh ekon, kata sejuk, pasang kipas dia tak hangat. Ayah orang tua ni susah. Boleh tak kita sebagai anak tu semua? Pak saya payah tak, kepala otak dia keras hati betul lah, jenis tak tahu. Ayah cakap, boleh tak jaga kutuk ayah sendiri? Mak saya tu, Ustaz, dia cerewet. Kalau tak kena lauk tu, tak kena cara-cara orang tua-tua masak, dia tak mau lah.
wayah tak usah berhubung boleh hak dengan mak. Mak macam ni ke, mak macam ni ke, mak macam tu ke, pak macam ni ke, perangai dia semua depa ni terbaik pada aku. Sebab aku boleh dapat pahala yang banyak daripada mak bapak walaupun aku hanya memandang wajah mereka. Berapa ramai di kalangan kawan-kawan aku, mak tak ada, bapak tak ada, dah meninggal, nak cium tangan pun tak boleh. Tapi kita masih lagi ada mak kita, tengok muka dia saya pun pahala. Apatah lagi hang mandikan dia, hang bedakkan dia, hang pakaikan dia. Tambah-tambah kalau mak kita nyanyuk, duk senyum dia bela bapak dia nyanyuk. Yang ni saya jumpa dekat satu kampung di Ipoh. Saya ziarah bapak dia. Kata tak sihat, saya singgah. Saya tengok pak dia tengah duk tawaf pakai kek ihram dekat rumah Lot. Dia tawaf, tentu ingat I muda cerita Mamat Khalid, tajuk pak saya lupa dah. Rombongan Cik Kiah ketemu haji ke apa ke. I muda tu duk keliling rumah pakai kek ihram. Cerita tu saya teringat tu. Macam itulah orang tua tu pakai ke ihram labbaik Allah duk pusing. Saya kata tak habis lagi tawaf ni. Tak habis ni. Tak ada. Anak dia tuan-tuan, saya agak umur dalam 60 gitulah. Sabar dah ya. Dia tak kata pun orang tua tu saya payah belawa nyanyuk ni bila nak mampu tak. Tak ada dia kata lagu tu tuan. Sama dengan menantu perempuan dia, sabak belah pak mentua hak nyanyuk. Itu yang nyanyuk. Yang lumpuh. Yang kena basuh berak. Allah uji kita, bapak kita jatuh motor, patah kaki, tak boleh bergerak, patah pinggang pula, duduk dalam atas rumah, duduk atas rumah, duduk atas katil tu. Berak tuan-tuan. Pakai pampers lampin. Suruh cucu pergi basuh berak tak uang tak? Tak mau. Suruh kita pula. Mak pak dia habis, anak lari dah. Cucu tak boleh harap dah. Kita umur 50 pun dah tua. Kita pun sakit pinggang. Belah pula mak tua juga. Yang tak reti nak basuh berak. Masya Allah. Besarnya pahala Allah Ta'ala bagi. Kalau kita ni duduk belah mak bapak macam itu. Apatah lagi mak dia sihat. Aku nak pergi dengar ceramah Ustaz Kazim malam ni, hang boleh hantar tak man? Main naik kereta main hantar dengar. Sekejap mak nak ambil, mak nak bayang isyak sini kan, mak nak bayang domak, aku nak bayang jemaah. Tak apa, saya pun bayang sekali, saya pun nak dengar kat ceramah Ustaz Kazim. Sekejap habis bayang isyak, dia pergi tunggu kat belakang. Mak dia turun tangga, dia pimpin tangan dia pergi masuk kereta. Mak nak makan apa? Kampar. Kalau ada sugi abok bagus ke? Amboi. Apa tak minta tomahawk terus mak eh? Dia abok tak kuat lagi, tomahawk lagi bagus eh? Dia raih bapak dia tuan-tuan. Dia turun, dia pegang tangan bapak dia jalan. Masya Allah. Kalau kita masih ada bapak macam tu, layan elok-elok. Ada mak macam tu, hijrah kita tahun ini, aku nak buat yang terbaik pada mereka. Mak nak pergi haji tak boleh dah mak ay. Mak umur tak pergi dah, orang Saudi tak pergi dah, mak lanjut usia dah. Tapi kalau mak nak pergi umrah, saya bawa. Aku boleh pergi, tapi siapa nak tolak, saya tolak mak. Sanggup tolak mak. Tuan-tuan tengok dah di umrah tu, orang duk tawaf, orang duk sa'i. Setengah dia diupah tu Arab tu tolak mak dah. Tolak atas wheelchair tu. Suruh tu Arab tu tolak, hak tolak tu semua kukui. Lari ligat lepuk buak. Yang saya tak boleh tahan tuan-tuan, bila dia naik bukit dia lari. Lepas tu pusing dekat bukit Marwah tu. Turun pula dia lepas mak kita. Mak dia, tak guna betul tu Arab tu. Dia bukan cover wheelchair tu, dia lepas gitu. Orang tua ni. Dia ngusik orang tua tu, buat tersembab tuan-tuan. Hospital pula orang tua ni. Tapi ada setengah orang, dia kata, aku sendiri. Aku sendiri nak tolak mak aku. Oh, Masya Allah, tuan-tuan. Ada.
Ada satu hari di Johor, saya ceramah di Johor, dia kata, "Ustaz, bapak saya ni stroke, kaki ni lembek. Ustaz boleh tolong jampi tak?" Saya kata, "Jampi boleh, yang nyusun mata kaji sama rinseng." Saya kata, "Boleh lah, tak lezat waktu apa lah." Macam ni, abang, abang bawa ayah abang pi ke Mekah. Waktu tawaf, suruh dia pijak tawaf tu, matah tu dia pijak. Sambil baca doa ni dia pijak. InsyaAllah, saya kata, ada keberkatan pada tawaf. Pilah bawa. Saya pun pi umrah. Waktu nak balik ke hotel tu, pok, dia tepuk belakang ni, siapa pula? Ustaz ingat saya tak? Tak apa, perasan tu. "Ya Allah, yang ceramah di Johor. Ya 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 ya. Ni ayah saya tu. Ha, ayah tu. Macam mana ayah?" Ustaz tengok tak pakai wheelchair lah. "Betul," kata ustaz, "alhamdulillah makbul daripada Allah izin. Ayah saya ni dah boleh berjalan tetik tetik tetik. Masih. Bukan dengan saya, bang. Syukur dengan Allah, bang. Abang dapat satu anak yang ambil berat pasal abang. Duk pimpin abang. Waktu nak tawaf, waktu nak sa'i, waktu nak buat umrah. Syukur pada Allah, berkat doa-doa doa ni Allah bagi sihat." Masya Allah, tuan-tuan, kalau kita ada mak bapak, silakan. Masalah dia, ustaz, mak bapak saya dah mati, saya nak buat baik dengan siapa, ustaz? Buat baik macam saya, pergi belah sekolah orang tu. Kalau tuan-tuan sanggup, sebulan perbelanjaan dia RM150,000 sebulan. Oh, nanya apa pula? Tapi saya tak suruhlah tuan-tuan buat macam saya. Nanti dapat sakit jantung. Pasal tidur kurang, tak boleh tidur. Jaga sakit mereka, jaga ubat mereka, jaga nurse mereka. Kadang-kadang bila mereka ni dressing, nak cuci lah apa, kencing manis lah, potong kaki lah apa, mana saya reti. Saya tuang pandai, tak? Nak kena bersih-bersih, tak reti. Pergi upah nurse pula, sejam RM1 pula. Tu belum masuk lagi yang macam-macam masalah. Saya tak suruh tuan-tuan buat macam tu. Saya suruh tuan-tuan, kalau ada mak saudara, kalau ada bapa saudara, berbuat baik dengan mak dan bapa saudara. Pahala dia macam buat baik dengan mak bapa sendiri. "Ustaz, saya mak pak saudara pun tak ada, tak ada." Oh. Kalau gitu, buat dengan kawan bapa, kawan mak yang masih hidup, berbuat baik dengan depa. Pahala dia macam buat baik dengan mak pak kita waktu mak pak masih hidup. "Saya mak pak kawan, ayah saya, mak saya tak ada kawan, saya tak ada kawan apa." Mak ang tazen ke apa kah? Dia tak ada kawan. Dia duduk dalam hutan ke apa kah? Adik-adik tazen ke apa kah? Aida, ada orang kita lah. Takkan mak hang tak ada kawan? Takkan bapak hang tak ada kawan? Ada, ustaz, dia ada jemaah Masjid Sembilang. Pilah Masjid Sembilang, jumpa dengan kawan bapak. Yang ni lah Haji Dolar ni, habis mayang aja ayah kita akan lepak dengan dia anu, kedai mamak tu. Oh, ni dia ayah, kawan baik ayah ni. Yang ni lah kawan baik ayah ni, kalau kuliah maghrib, mereka duduk dua-dua sebelah-sebelah. Pasal apa? Pasal ayah kita tak ada kitab, haji ni ada kitab. Ayah kita duduk panjang tengkok duduk tengok kitab haji tu. Kita pun pilih panjang tengkok kat haji tu juga. Kita baik dengan masjid ni. Masjid ni arwah ayah saya, ustaz, jemaah tiap-tiap hari tak pernah tinggal. Saya ni nak jumpa pengerusi, nak bagi 1,000 ni, nak niat-niat atas arwah ayah, ustaz. Sebab saya ni lah tempat dia, ustaz, sampai dia mati. Dia mati tu pun nak pergi masjid, ustaz. Orang mabuk langgar dia, ustaz. Saya teringat tu, saya tak boleh lupa Masjid Sembilan, ustaz ni. Saya bagi 1,000 kat ustaz ni, jagalah masjid ni elok, pergi bagi kat Tok Imam. Apa yang kita buat yang berhubung dengan mak bapak kita tadi, mudah-mudahan pahalanya sampai pada mak bapak kita dan kita dikira sebagai anak yang bersyukur pada mak bapak kita. "Saya tak ada duit, ustaz, nak wakaf kat masjid atas nama mak bapak ke, wakaf apa, tak ada duit." Kalau gitu, bagilah pahala. Pahala zikir, pahala baca Quran. Ustaz tahu tak, baru ni ada ustaz main ceramah, dia kata tak sampai. Astaghfirullahalazim. Hang dah lah tak ada kawan mak pak, dah lah mak pak hang tu tazen, tak ada kawan.
mai masjid pula hang tak ada duit nak sedekah, disuruh buat tahlil hang kata tak boleh, suruh sedekah baca Quran hang kata tak boleh. Lepas tu hang nak buat apa ada mak puan hang? Pergi tanya pada ustaz tu. Ah, yang ni Nabi tak buat, yang ni Nabi tak buat, ni saya baca doa ni untuk mak bapak tak sampai pahala. Oh sudah tuan-tuan, takkan saya nak buat tahlil pun tak boleh? Dah tak sampai, tak apa, duduk diam saja. Salah lah lagu tu. Ikutlah kemampuan tuan-tuan. Fattakullah mastata'tum, ikut kemampuan tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan nak buat atas nama mak pak kita, nombor dua. Nombor tiga, hijrah kita nombor tiga apa? Wa aslih li fi dhurriyyati, aku nak didik anak-anak aku jadi anak yang baik, zuriat yang baik. Ni tiga orang anak kita ni, Malaysia tanah airku. Tak tengah-tengah tu baju apa? Gambar apa baju tengah? Dia kan sedang tersebut dia. Baju apa? Gambar baju apa? Ha? Ultraman? Tak main lah Ultraman sekarang ni. Aku nak didik anak-anak aku ni jadi anak soleh. Ni hijrah nombor tiga. Cabaran otak oi. Cabaran. Tambah-tambah kalau kita tak ada suami, kita janda, balu, ada anak, jantan pula anak, kita perempuan, mak, berapa banyak anak jantan bila besar, dia tak boleh dengar cakap kita. Umur 17, umur 7 tahun dia dengar lagi, mai 17, mai 18, kena kawan pula balik, duduk mengamuk. Bila kita marah, dia marah kita balik. Pasal apa hang kasar dengan man? Dulu hang tak pernah kasar dengan mak. Siapa hang mak hang tengkin mak siapa? Rupa-rupanya ambil syabu. Rupa-rupanya ambil barang. Kita ni pula tak tahu ustaz, ini saka, saka pula otak apa? Syabu bukan syaka. Mai anak macam tu saka, 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 pi berubat dengan ustaz ni, saka ni belapak dia, dia mai kat dia. Dah, saka apa? Syabu. Sebab tu kita sebagai mak ayah kena kenai apa dia syabu, apa dia ekstasi, apa dia dadah, apa dia morfin, apa dia heroin, apa dia ais. Ayah daripada atas naik lori tu air batu. Ice cube. Panggil tuan haji pengurusi kita, panggil bahagian yang tidak ada, mai ceramah. Tanda-tanda anak hidugam. Ada tanda dia. Tanda anak hidugam, ada tanda dia. So dia nganga, tengok langit-langit dia. Bukan langit atas tu, langit mulut nganga. Berlubang ni. Cuba tengok spek batang hang. Belekok hidung ni, berlubang, belekok ni. Ha, ni dia. Hidung hang ni dah ke dalam. Pasal apa? Bagai punya tarik. Duk tarik plastik buh gam. Tu nama dia hidung gam, rosak. Rosak di hidung, rosak di langit-langit. Tu tanda dia gam. Pasal apa jadi agresif? Melawan, mengamuk, tengking, syabu. Syabu. Picit tu. Pasal apa hang ni duduk meleleh Elio ni? Mata merah Elio duduk meleleh tak minum ketagi. Lagu Ar-Azmi. Ha. Meleleh ingui. Mak. Apa? Duit. Kamu masih influenza ke? Bukan influenza pakcik. Dia ketagih. Mana mak ada duit? Bapak kamu dah mati. Kata nak duit, nak duit. Ha, sudah tuan. Ha. Tu nama dia heroin. Satu lagi, lalok. Duk cakap lala caya lah sama lu brother. Lu lu apa ni mak hang ni? Lu lu lu. Elek ada. Oh sudah tuan-tuan.
pi bergubat dengan bomo, dia kata ni ada anak hang ni, ada ada langkah apa bendui ke, langkah apa tunggu itu yang jadi itu, ada hantu pondan. Bukan hantu pondan bang oi, tu nama dia lalok. Ada anak yang jadi berani, ada anak yang jadi slow motion, ada anak yang jadi pembomoh, peromoh, ada anak yang jadi pemalas, siang tidur, malam dia berjaga. Siang ni lah, tak tahu nak abak lah sampai ke maghrib. Pukul 9 dia jaga. Oh, keluar daripada bilik. Pi ke dapur makan nasi jantung raya. Ngok, 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 ngok. Lepas tu dia hilang. Tu nak mana pula? Keluar. Keluar, keluar. Kerja tak mau. Pom, dia tutup pintu. Wow, wow. Dia balik pukul 5 pagi, 6 pagi, dia tidur sampai 6 petang. Makcik, oi, ni anak zaman sekarang. Tu hak jenis jantan. Hak jenis perempuan. Zaman sekarang, dia suka tindik, orang perempuan suka tindik di lidah. Makcik-makcik, cuba suruh anak perempuan jelek lidah. Jelek tengok. Subang. Suruh-suruh dia buka pusat dia baju ni di subang, di di pusat ni ada subang. Suruh dia buka tudung, tengok dia tutup rambut dia, rupanya 10 subang di telinga. Yang saya duk jumpa tuan-tuan, belah sini rimau, belah sini naga, tetu anak perempuan. Naga ni, rimau ni. Mak dia, dia kata, ustaz, anak saya ni duk cacah tetu. Malam-malam duk mimpi rimau dengan naga. Ustaz, tuduhlah jampi. Saya kata, saya nak jampi apa? Dia mimpi ada. Ada tak? Saya tanya dia. Ada tak adik ni pergi buat benda ke, ambil benda ke, barang jumpa tengah jalan ke, apa benda rimau. Baru dia buka mulut. Ada. Tang mana? Tang badan dia. Dia cacah dengan tetu. Allah. Mak dia kata, ustaz nak tengok dah. Tak payah, saya imankan kuat, saya tak payah tengok. Saya tanya, buat di mana? Petaling Jaya. Kedai apa? Jaya Nualib. Dia buka baju dia, kawan tu dulu kek, wow, wow, lukis. Anak perempuan kita. Yang anak penyakit, anak jantan kita ni pula, jenis tak isat dadah. Tapi jenis tak bangga jadi laki. Jenis tak bangga langsung jadi laki. Saya tak suka tau. Sudah tuan-tuan. Dulu elok-elok bermisai jantan, elok masuk lumba lari 100 meter. Masuk universiti, keluar universiti, balik-balik lembut. Tak suka. Tak suka you. Cuba hang dulu elok sikit Zul. Hang ni jadi apa? Darai ke apa? Aku tak lahirkan hang untuk jadi lagu ni. Alamak ni tak faham. Kita ni mak, kita ni perempuan, tetapi terkurung dalam badan lelaki. Mak faham? Saya ni mak perempuan tau, tapi tersilap sarung, masuk sarung jantan. Astaghfirullahalazim. Ni zaman sekarang. Belum masuk lagi anak yang tak sembahyang, belum masuk lagi anak yang tak boleh baca. 2 tahun, 3 tahun cabaran kita tuan-tuan. Anak-anak jarang pergi sekolah, belajar duduk mengadap menatang tu ya. 2 tahun. Berapa ramai budak-budak tak reti membaca sekarang? Kesan hak dulu ni, kalaulah tulisan Rumi tak boleh baca, agak-agak Quran boleh baca. Ni cabaran kita sekarang. Sebab tu jom tuan-tuan, kita didik anak kita jadi anak soleh. Wa aslih li fi dhurriyyati, kata Allah. Cabaran cukup kuat. Anak-anak tak mau dengar cakap. Anak-anak menipu, anak-anak bunuh mak bapak. Anak-anak kerak 14 mak dia. 14 dia kerak tuan-tuan. Ada bapa yang disembelih, dipotong kepala dia, diletakkan dalam beg galas, dia galas kepala ayah dia dalam beg dia tuan-tuan. Yang bunuh bapa dia guna cangkul.
Tuan-tuan bayangkan cangkui tu, kita duduk cangkui tanah, terbelah tanah tu. Bayangkan dia belah bapak dia dengan cangkui. Musuh kita sekarang dalam rumah kita. Pencuri sekarang dalam rumah kita. Penagih sekarang dalam rumah kita. Yang tak senayang dalam rumah kita, tuan-tuan. Bukan di luar sekarang ni. Ni cabaran sekarang. Kita buat rumah pasang grill. Selagi tak ada grill, tak masuk dalam rumah. Takut pencuri. Dia lupa anak dia mencuri. Kadang-kadang polis lebih kenal anak kita pada kita. Rekod ada kat balai, kita tak ada. Saya kasut hilang. Kasut hilang. Duk parking luar rumah. Kasut kulit hilang. Di mana pula? Jiran belakang pula helmet hilang. Tengah duk tengok bola jiran. Orang dia nampak orang nak curi motor. Jiran saya hambat. Hambat-hambat dapat. Panggil polis. Tangkap. Lah, rupanya dia ni dia mencuri. Lah, innalillah kita pun. Pi rumah dia tuan-tuan, kasut saya ada. Helmet jiran mu ada. Tuan-tuan tahu tak dia simpan di mana? Bawah katil mak bapak dia, dalam bilik tidur mak bapak dia. Polis mai, dia tunjuk mana barang hang simpan. Tu dia tunjuk dalam bilik mak dia. Polis angkat cadar tu. Kasut, kasut saya. Oh, nampak hantar. Loh, mak tak ajak hang lagu ni. Mak tak ajak hang lagu ni. Tak ajak apa, memang makcik tak ajak. Dan makcik pun malas mengemas sampai barang curi buah katil pun dia tak tahu. Kita tak boleh salah mak pak dia, pasal mak pak dia cari rezeki, siang kerja pejabat, malam niaga pasal malam. Tak ada masa tengok anak balik pukul 1. Dan tak ada masa nak vacuum di rumah dia. Sebab sibuk tuan-tuan. Sebab tu kita tak heran. Ada anak yang melahirkan anak dan disorok dalam bawah katil. Dibungkus dengan surat khabar. Tuan-tuan. Sebab kesibukan kita sebagai mak bapak. Yang keempat. Wa an a'mala salihan tardahu. Allah Ta'ala kata, minta supaya kita buat amalan yang Allah redha. Apa yang kita nak hijrah tahun ni? Aku cuma nak buat amalan yang Allah redha. Benda yang haram aku tak nak buat. Saya tuan-tuan dulu tahun 80-an duk teringat orang dulu-dulu penuh kedai kopi, duk tengok Gusti Hulk Hogan. Minum teh segelas, bihun sup sepinggan. Duduknya 4 jam. Tuan-tuan ingat toke dia untung ke? Bankrupt. Masuk-masuk tak keluar-keluar dah pelanggan tu. Tengok video. Nampak penuh tapi tak laku. Silap pasang video wrestling. Tengok Hulk Hogan, Ric Flair. Masa tu The Rock tak ada lagi. Nah, Undertaker pun tak ada lagi. John Cena lagi tak ada. Yang ada masa tu Andre the Giant, Hulk Hogan, Rowdy Piper, yang tu ada. Penuh tuan-tuan tengok. Agak-agak Allah redha duk tengok depa duk Gusti pakai spender saja. Allah tak redha, tutup. Tengok hal lain. Sekarang kita tak minat ah Gusti, bohong depa tu semua berlakon ya. Tumbuk siang malam darah dah. Kalau berdarah pun pencelup ya. Bohong pun tak ada. Kita kata duk empuk tu lho sakit je. Oh sakit empuk, sakit apa, bawa dia ada spring. Bila hampuk dia spring. Nipu, nampak benar nipu. Tak tengok dah wrestling. Sekarang yang kita tengok apa? Sokan. Balik-balik sembahyang Isyak, jubah tak ada buka ke. Tu dia Olimpik. Sekarang kita buat secara langsung ke kolam renang untuk menyaksikan acara terjun di Beijing Olympic Center. Oh, elok. Elok ah bunyi. Ah, elok ah tak. Jubah tak ada buka, serban tak ada buka. Tu dia tengok terjun. Kedemung tanya, Allah redha aku tengok macam ni. Dah ustaz, dia bukan tengok live ustaz. Dia. Hang sebut dia 4 kali pun hang tak yakin.
Tak, dia lagu ni ustaz. Hang sebut dia tiga kali tu pun hang tak confident dah. Hang tengok tu hal lain. Tak, dia macam ni. Tak. Kita tengok live di stadium dengan tengok TV dia. Hang tu sadar dia hang buka TV lain, hang buka National Geographic ke, Animal Planet ke. Aku tak mau tengok dah benda-benda tu. Nganga tengok acara Jim Rama. Tuan-tuan, ada isteri setiausaha masjid, dia kata ustaz boleh tak cakap sikit malam ni. Suami saya dia main malam ni. Oh, tak apa. Bukan masjid ni. Ni tempat lain tu. Suami saya ni ustaz tiap-tiap malam duk tengok video lucah. Lah. Kau tahu mana? Kau ngendap. Lah. Dia jemaah lah. Dia jemaah apa? Dia setiausaha. Astagfirullahalazim. Alakazim. Tuan-tuan. Allah tak reda Pak Long. Oi, hang nak jawab apa? Hang duk tengok aurat orang. Sudah, aku tak mau lah. Aku stop. Aku tak mau buat benda-benda yang Allah tak reda. Walaupun benda tu kecil. Kita ni menega mi rebus, mi goreng, ada stor tepi jalan, pelanggan tak ada. Jadi sementara pelanggan tak ada, tak ada aktiviti apa, korek hidung. Dia korek hidung. Habis jari ni, lukut. Tiba-tiba pelanggan main. Mi goreng satu, siap. Masak pun belum, siap dah. Dia tak basuh tangan dia, tarik mi. Ceng. Allah tak redha tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak jumpa peniaga yang ada mangkuk, apa nama, mangkuk ayak hangat tu, yang duk bancuh cedok, bancuh teh tarik, cedok, bancuh teh tarik. Ada yang duk bunyi menggelegak tu. Tuan-tuan pernah pergi dapur dia? Ada tarik teh duk hangat tu. Bunyi apa tu bang? Duk shilling. Oh, sebab apa eh? Pelaris. Ini petua saya ni, kalau kita nak menega laku, kita nyebuh duit siling, dia duk bunyi tu dia. Oh. Satu. Ada hak satu pula, laksa. Jual laksa. Kak, laksa satu. Ni telur tu saya potong ambil sebiji, saya bayar lebih pun tak apa. Tuan-tuan tahu tak, dia rebus telur dia pula. Dalam balang belayang tu, dalam balang tu lah dia rebus telur, belayang tu juga dia buat teh tarik kita. Astagfirullahalazim. Bila tanya awak lah yang kau pergi rebus tu, jimat tak? Jimat. Boleh tak kita meniaga jadi bersih, jadi jujur? Nipu tak habis-habis, pengotok tak habis-habis. Dia duduk tengok dalam Facebook. Tadi masa saya nak main, dia jam accident dekat terowong. Berapa puluh minit tu, sejam tu. Saya kata malam ni tak main dah 9 ni. Kalau macam ni, tak bergerak. Saya buka video. Saya suka tengok video orang masak di negara tu. Antah berantah. Hari ni dia tunjuk cara-cara. Hari ni kita akan tengok cara-cara membuat kek. Kek al tangan wal kaki wal ketiak. Oh, sudah tuan-tuan. Rupa-rupanya dia bancuh telur campur tepung campur semua, dia ambil ayak tu daripada timba punya lah kotor, campur boleh buat kek. Sekali lagi dia kacau telur semua-semua tu sampai ke ketiak. Patutlah dia kata kek al tangan wal kaki wal ketiak. Dengan baju singlet dia puluh ketiak macam Allahuakbar. Lepas ni siapa yang bagi kek kat saya, saya duduk bayang aku tak makan dah lagu ni tuan. Apalah hang ni menega jenis apa ni tuan-tuan. Oi. Yang mengotok sangat ni pak saya apa? Akak-akak ada menega nasi lemak tu, pakailah tudung duk bungkus nasi tu. Berapa kali dah kita duk makan-makan nasi tak? Oi, rambut ni. Bukan rambut dah, uban bapa, uban.
Kenapa kita tak jadi orang yang buat satu kerja yang Allah redha? Dulu kita turun daripada tangga masjid, kasut hilang, kita rembat kasut orang lain. Apa pula? Oh, aku mai ada kasut, balik kaki ayam. Apa pula? Blok 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 blok. Cukuplah, zaman kita tu dah berlalu. Tengok tengok kasut tak ada, alhamdulillah. Ada orang ambil kasut aku, ya Allah, aku sedekahkan ni, ya Allah, pada orang yang ambil tu aku sedekahlah, ya Allah. Dah. Balik kaki ayam pun salah. Nampak Ahmad? Kasut orang ambil aku tak apalah, sedekahkan dia. Naik motor saya. Mari saya hantar rumah. Apa ni kaki ayam paku ke apa, tak pasal ni. Dia singgah kedai bata, dapat bata dua. Bukan bata, bata sungguh, bukan kedai bata. Dia kata, Ahmad, saya sedekah kat Ahmad, pilihlah masuk kedai bata tu, pilihlah nak cari selipar ke, capal ke apa, saya bayar. Kita sedekah dekat dia, orang lain pula pi bagi kat kita. Siapa sangka tu? Tuan-tuan takut apa? Jangan duk muruk, aku tak mai dah masjid tu. Kali ni tiga pasang lah. Tak mai lah, aku kata aku apa pujuk dah lagu mana, aku tobat lah home lah. Mereka akan main semayang, main-main kasut. Amboi. Kalau orang takut kasut orang hilang, kalau orang takut, ambil kasut, buahlah plastik, elok-elok, lipat buahlah poket baju Melayu. Allahu Akbar. InsyaAllah tak hilang. Tak mahu jadi dim rambut. Ambil kasut orang, buah satu sini, buah satu sini. Allahu Akbar. Yang pentingnya masjid jangan lupa. Ni masjid kita ni. Kalau kita tak main imarah, siapa tuan-tuan? Dulu waktu PKP kita tak boleh main. Sekarang kita dah boleh main dah. Dulu waktu PKP tak ada ceramah. Tak ada ceramah. Ustaz duduk ceramah seorang-seorang di rumah. Saya duduk ceramah seorang-seorang depan handphone ni. Depan ni ada dengar aku ni. Sekarang dah boleh bersemuka. Mainlah. Mainlah semayang. Amalan Allah redha kan. Mainlah solat berjamaah, mainlah kuliah. Marilah tuan-tuan, yang kita nak kena jaga sangat ni sembahyang subuh ni, mai. Sebab Nabi kata, man sallah subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah jaga dia. Katalah kawasan kita ni subuh berjamaah kita jaga, Allah halang kita daripada dapat musibah. Yang kelima, inni tubtu ilaik, ya Allah, aku bertaubat pada engkau, ya Allah, aku bertaubat pada engkau, ya Allah. Nombor lima, apa hijrah kita? Segala benda zunub, segala benda khataya, aku tutup. Benda dosa, benda yang salah, aku tak mau buat. Aku tak mau dah. Ada satu orang, dia balik daripada Amerika, dia duduk Amerika 6 tahun. Dia balik, dia main mengaji di pondok saya, saya nak pergi umrah. Dia kata, ustaz boleh ikut tak? Jom. Jom. Mai. Habis kursus di sekolah saya umrah, dia mai jumpa dalam bilik. Ustaz, jangan terkejut lah. Dia buka baju dia tuan-tuan, tattoo ni penuh tang belakang. Ustaz, macam mana nak pergi umrah, tattoo banyak? Abang buat di mana? Buat di Amerika. Saya taubat lah ustaz, tapi tak tahu nak buang lagu mana. Tapi saya nak pergi umrah. Saya kata, jom kita pergi ustaz lah. Dah taubat-taubat, dah nak buang tak boleh. Kalaulah masjid kita ni tuan-tuan buat satu pusat khidmat membuang tattoo, berselera orang datang tuan-tuan. Cuba kita je tak tahu, bangsa kita dah banyak bertetu sekarang. Cuba masjid buat satu tempat pusat pembuangan tetu. Di Singapura saya pergi ceramah tuan-tuan, yang duk angkat nasi kat saya tu tetu penuh, pakai kepiah, tetu kat lengan ni, dekat 2-30 orang. Ui, masjid ni hebat ni. Hak di tengkuk pun ada, hak di ni bawah ni pun ada, hak di dada ni pun ada. Ui, rupanya masjid ni menjadi pusat pembuangan tetu-tetu. Dan mereka ni kena datang 30 kali untuk buang tetu. Akhirnya mereka jadi orang masjid, jadi khidmat dengan masjid.
Asalnya hanya buang, nak buang tetu je. Tapi kena buang 30 kali pun nak buang. Buang sikit, sikit, sikit. Dia bukan pergi ambil iron, berstreka tu. Bukan. Tak. Ui. Tugas kita di masjid ni banyak je. Entah ni. Tugas kita nak selesaikan masalah umat ni banyak. Tuan-tuan yang datang masjid, tuan-tuan tak campur dengan dunia luar, tuan-tuan jangan anggap tuan-tuan aman. Saya malah campur, saya mampu biar dia pak, saya tak pergi masjid. Tak selesai lagi tuan-tuan. Hak di luar sana, pelacur banyak. Bosnya ramai. Yang suami curang. Yang isteri curang. Saya kadang-kadang dah duk fikir, Allah, aku ni siapalah nak buat kerja ni. Perangai orang kita sekarang tuan-tuan, dia ada suami, dia ada isteri ni. Ni penyakit sekarang ni, berbahaya ni. Isteri dia mai, dia kata, ustaz, suami dia ni ada geng. Geng apa orang kak? Geng tukar isteri. Buat ramai-ramai, ha, ambil bini aku, aku ambil bini ha. Astaghfirullahalazim. Masa mula-mula dia cakap tu, bulu roma saya naik. Saya kata, saya tak pernah dengar kau ayat. Dia kata, ada ustaz eh. Salah seorang yang terlibat, saya dengan suami saya, kami nak tobat ke tak? Saya kata, pergi minta cerai. Kau nak tobat, suami tak tobat, pergi minta cerai. Suami tu gila. Bukan kata gila babi, ya. Babi pun tak tentu. Patutnya hang lindung isteri hang. Hang jaga isteri hang. Jangan bagi buat apa benda pun. Tak, tuan-tuan. Gila dah zaman sekarang. Yang saya cakap ni bukan bohong tuan-tuan. Saya cakap dalam masjid. Ada yang jenis pelacur tuan-tuan. Dia jadikan isteri dia pelacur. Dia buat balik pelanggan. Suruh tidur dengan isteri dia. Dia ambil duit. Kok tak tahan ustaz? Pergi report polis. Pergi report jabatan agama. Pergi minta cerai. Suami akak tu tak betul. Lagi tuan-tuan pi ke tengah masyarakat, masya Allah, hak kita tak pernah sangka ada tuan-tuan. Kalau kita tak membendung, tak bekerjasama ni tuan-tuan, benda dia satu hari dia akan meletup pem. Dan hari ni dia dah meletup dah. Dia buat Facebook live, dia hina Nabi Muhammad, dia kutuk Nabi Muhammad, dia kutuk Allah, dia kutuk Quran. Terang-terang dah. Dulu-dulu dia bersorok, tapi bila tengok geng mereka makin kuat, mereka mula buat. Tak lama lagi benda-benda ni akan muncul. Sebab tu tuan-tuan, kita kena bersatu. Kita kena jadi kuat. Kena dakwah lagi kuat. Tapi sayang, orang kita tak habis-habis berpolitik siang malam. Kerja hang politik tak habis-habis. Kalau hampa ada kerja, hampa ada kuasa, hampa boleh bercakap apa, boleh buat. Tapi sayangnya, dengan sakit jantung, kencing mana, kena kencing, boleh buat apa tak? Ha, mau sakit. Sebab tu dalam bidang ni kita kena kerja tak? Pi dakwah. Kita boleh tarik pondan yang nak taubat, tapi apa kerja yang tuan-tuan nak bagi pada pondan yang dah taubat? Kita selalu kutuk pondan. Nabi tak mengaku umat, oh marah. Kita kata hampir tarik dia, dia mungkin jahil. Akhirnya dia berubah. Soalan dia, dia nak kerja apa? Yang ni kelemahan kita. Kita tak ada toke kilang, kita tak ada toke kedai, kita tak ada ada orang yang ada pejabat. Kalau kita ada toke-toke ni, mai, apa kerja ni? Mai, buat kek, al tangi, wal kaki, wal ketiak, buat mana? Kita tak sediakan. Kutuk banyak, kutuk banyak. Akhirnya mereka balik ke tempat asal. Saya buat program dengan pondan 13 orang datang sebelum apa nama puasa itu. Ajak dia pergi mulai setiap malam di sekolah saya. Dapat 13 orang. Tiga orang tu macam perempuan ni. Hak 10 dah jadi macam jantan tak? Pakai jubah, pakai kepiah semua dah. Hak 3 tu sebiji je perempuan. Nak taubat ustaz, tapi
tengok macam kawan-kawan kita yang dah berubah kan, dah hijrah, kerja pun tak ada, cerita pun takut. Ha. Ada kawan kita, dia berubah, pergi masjid dah pakai jubah ustaz. Habis tu dekat masjid dia kena raba. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Oh. Siapa tak mau raba tuan-tuan? Main masjid dada mu ada. Tok imam tengok. Oh sudah tuan-tuan, bila dia masuk yamam deru orang masuk tuan-tuan. Hak masjid pun kaki raba juga. Wah haram tuan-tuan. Hak nak tobat tu ada, tapi selepas dia tobat apa yang kita bantu dia? Orang kita tak kaya. Orang kita tak ada uang. Kalaulah kita boleh buka kelang, buka ladang, buka pusat ternakan, bisnes, bagi mereka buat. Ramai nak berubah tuan-tuan. Dan yang terakhir, yang keenam, aku nak jadi betul-betul ikut Islam. Nombor enam, kata Allah, aku betul-betul nak ikut Islam. Lepas ni aku nak menikah cara Islam, kenduri cara Islam, berpakaian cara Islam, buat rumah cara Islam, tidur cara Islam, semua hak Islam. Aku tak mau ambil benda-benda lain daripada hak Islam duduk dalam rumah tangga aku. Enam perkara ini tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Fatir ayat yang ke-15. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalau kita ada pahala atas kehadiran malam ini, mudah-mudahan kita kongsikan pahala dan hadiahkan pahalanya pada almarhum ibu dan ayah kita yang telah mendahului kita, ataupun kepada ayah dan ibu kita yang masih hidup. Mudah-mudahan berpanjangan pahala kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.